kena anjing gimmick ke korang rasa? Ampunkan aku. Ampunkan aku, ya Allah. Itulah, semua orang pun tahu kan, satu Malaysia cari Syamsul Yusof kan, mana pergi yang mana. So itulah nak tekankan, saya faham kan, saya bukan datang sini macam nak marah M-Star dan juga marah semua orang kan, kena jangan keluarkan news. Selepas kira-kira 4 hari situasi panas ini berlarutan tanpa ada kata putusnya, kesudahan kepada episod ini apabila Syamsul Yusof nekat datang terjah ke Menara Star di Petaling Jaya untuk menyelesaikan kemelut antara dia dan portal ini. Syamsul Yusof, kau menyorok di mana puas wartawan M-Star cari tapi tak jumpa. Tajuk ini menjadi punca kepada kemarahan Syamsul, yang mana antara lain intipati artikel berkenaan menyentuh mengenai ketidakhadirannya pada majlis pratonton filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan di GSC Starling Mall Damansara pada 16 Sebelum Jun ini, lalu. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Media M-Star diwakili Ketua Pengarang Nizam Abdullah menerima kunjungan Syamsul dengan baik dan memberi peluang untuk dia meluahkan segala yang terbuku di hati. Saya betul-betul sedih, tajuk artikel ini seolah-olah mencabar saya, sebab itu saya datang juga hari ini nak selesaikan masalah. Korang kena faham, ketika ini macam-macam dugaan saya hadapi, hal rumah tangga, hal keluarga, anak sakit, macam-macamlah. Harap korang faham, saya faham kerja wartawan, tapi wartawan fahamlah juga keadaan saya, luah Syamsul. Nizam kemudian menjelaskan pada malam pratonton filem itu, dia telah menghantar dua orang wartawan dan meminta mereka berjumpa Syamsul untuk berbincang secara baik berhubung insiden yang pernah berlaku pada November tahun lalu apabila portal ini menyiarkan kisah rumah tangganya sehingga mendapat reaksi kurang senang Syamsul. Bagaimanapun kata Nizam, usaha untuk mendapatkan Syamsul pada malam pratonton itu gagal kerana dia tidak muncul dan akhirnya portal ini mengambil pendekatan untuk berkongsi kejadian itu dalam bentuk artikel dengan judul berkenaan. Syamsul juga meluahkan rasa terkilannya apabila wartawan M-Star dalam sebuah rakaman video mengasak soalan bertubi-tubi kepada ayahnya Datuk Yusof Haslam yang ingin tahu mengenai hal peribadi dirinya selepas dikaitkan dengan Ira Kazar. Saya rasa kurang senang bila wartawan jumpa ayah saya dan bertanya soalan pasal hal peribadi saya bertubi-tubi kepadanya, tambah Syamsul lagi. Bagaimanapun, selepas lebih sejam sesi luahan perasaan itu berjalan, kedua-dua pihak mengambil keputusan untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan dan berjaya menyelesaikan salah faham ini dengan baik. Dalam keadaan merendah diri, Syamsul berkata, mungkin ada juga kesilapan pada pihaknya dan berharap perkara yang terjadi itu tidak berulang lagi. Ujarnya, apa yang berlaku itu mungkin juga berpunca daripada kurangnya interaksi dia dengan wartawan sejak kebelakangan ini, yang biasanya menjadi medan kedua-dua pihak berkongsi pandangan masing-masing. Nizam juga seolah-olah tidak percaya dan agak terkejut dengan kemunculan Syamsul, bagaimanapun mengambil pendekatan memohon maaf kepadanya mengenai kandungan artikel yang disiarkan telah melukakan hati Syamsul.